Dua-tiganya gak pake. Udah terdengar suara-suaranya. Bau kopinya hampir keluar. Gue jadi penasaran deh. Karena tumben banget lo doyan sama enak, sumpah. Kopi hitam. Coba ya, gue cobain juga ya. Ya kan? Ya kan? Daniel. Koko. Baik lagi sama Koko Daniel di sini. Daya, satu. Halo sahabat Siroka, balik lagi. Gue Daniel. Kita ketemu lagi di Friday Testing with Siroka. Oke, kemarin gue udah berkesempatan untuk mereview kopi dari Saru Marudayu Coffee. Itu dari Bandung. Tempat kopinya adalah Kuro Coffee. Nah, kali ini gue berkesempatan lagi untuk nge-review kopinya. Namanya ada Koishi Kawachaya. Ini bentuk biji kopinya. Yuk kita intip cara buatnya. Kita coba sekaligus dengan menggunakan coffee maker Siroka. Kita masukin 3 sendok takar untuk si biji kopinya. Wanginya enak banget. Kopinya udah jadi. Sekarang kita coba tuang aja kopinya ke dalam gelas. Habis itu kita langsung coba rasain rasa kopinya. Enak, rasanya keluar banget ketika lo bikin dari bijinya langsung ya. Oke, untuk si tasting note-nya ini, enak nih kayaknya. Dia ada rasa blackcurrant, ada rasa orange peel-nya juga, ada rasa wine-nya. Ini yang bikin enak sebenarnya, kalau menurut gue ya. Selain gue merasakan ada rasa asamnya, tuh ada rasa wangi-wangi wine-nya gitu. Jadi ini gue akuin sih emang enak kopinya ya. Terus untuk prosesnya si Koishi Kawachaya ini tuh dia natural. Kemudian untuk ngerostnya itu dia dari light to medium. Kemudian untuk origin si biji kopinya tuh dari Jawa nih. Oke? Okay? Gue suka, lebih suka yang ini daripada yang bubuk kemarin. Karena apa? Gue pun ngerasa dari satu biji kopi itu ada beberapa rasa yang keluar dan bisa dirasakan gitu. Jadi ya gue pribadi pun kalau memang dibandingkan sama si bubuk kopi yang Saru Marudayu Coffee itu, gue lebih suka sama si Koishi Kawachaya ini. Oke, sahabat Siroka, thank you for watching this video di... Koko Daniel, bentar dong, sekalian dong ingetin nih sama okay, sahabat Siroka. Kalian guys. Oke, sahabat Siroka nih. Siroka itu nggak cuma ada warna coklatnya aja, tapi ada warna merahnya. Kalau kita lihat banyak review itu, Siroka yang digunakan itu warnanya brown. Kita nggak cuma punya warna brown, tapi kita juga punya warna merahnya. Jadi untuk sahabat Siroka yang pengen beli, bisa langsung ke toko kita aja. Di Tokopedia ada, di Shopee ada. Itu bisa langsung di-purchase aja, bisa warna merah untuk ngebeli. Atau yang brown juga tentunya. Karena apa? Karena warna brownnya ini udah semakin menipis stoknya, udah limited banget. Jadi untuk sahabat Siroka yang mau beli, bisa langsung beli aja. Baik itu warna brown, tapi ingat tinggal dikit atau mau warna merah. Oke sahabat Siroka, thank you for watching this video. Sampai ketemu lagi di Friday Testing berikutnya. Bye!